Oke guys, jumpa lagi dengan Seto Jipo. Oke, kali ini kita akan mengincip sebuah game baru juga ya, yang anget juga baru, yaitu yang berjudul Hades for Nintendo Switch. Dan game ini juga hadir di Steam juga ya guys ya, tapi kan lebih enak main di Nintendo Switch karena bisa dibawa kemana-mana. Oke, dan bisa kalian dapatkan di Nintendo eShop seharga $25 dan diskon menjadi $20. Oke, segera langsung ke eShop beli langsung. Oke, tapi sebelum beli, kalau sudah kalian masih ragu, kalian bisa lihat video berikut ini. Oke guys, thank you for watching. Dan bagi kalian yang belum lihat incip-incip game sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian. Oke, thank you for watching, thank you for welcome, and enjoy my video. Oke, kita sudah di Hades. Wow, let's go. Seperti apa gamenya, kakak? Oke. Seperti apa gamenya? Few tales are told of Hades. Hey. Whose very name inspires fear. Tidak bisa di skip ini kakak. Reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Hey. Listen carefully. Wow. Goodbye, father. Selamat tinggal, father. Oke, kita ada di Tartarus. Kita sudah play ya, analog kiri buat jalan-jalan. Oh, B untuk dash, Y untuk attack, X untuk high attack. Apa itu? Buat spesial kah? Iya, buat spesial. Oke, LL tak ada, belum ada. Oh, ini kayak di neraka ya, Tartarus ya. Wow. Di arwah semua ini teman-teman. Oh, bisa dihancurin nih. Oke. Oke, kita hancurin semua. Plus R. Oh, R untuk buka-buka pintu ya. Oke, kita hancurin dulu semua teman-teman. Wow. Woi. Woi. Oke. Okay. Okay, nice. Woi. Oke. Okay. Mamam nih, mamam. Okay, nice. Let's go. No use. Wow, masih belum. Keren, abis, super duper abis, keren banget deh bro. Nice, hacar. Woi. Oke. Okay. Nih, mamam nih, oke, okay, nice. Oke, okay, sip. Oh, ini nah kali nih. Hanya dari jarak jauh semua. Kamu ya. There she is. Oke. Ini kuncinya, kita dapat kuncinya teman-teman. Oh. Divine Strike, Palang Shot, Divine Dash. Divine Strike aja ya. Kita main damage saja ya teman-teman ya. Oke, okay, nice. Let's go. Utaranya kita sudah sekarat kakak. Gak ada item kah kakak? Wow. Aduh. Whatever lah. Oh no. Gak ada darah, kakak. Wow. Boom.
Targetnya ini kalian perlu grinding kayaknya ya. Harus grinding ini. Oke. Damn it. I'm home. Oke. Kita ada di base campnya ya. Ini ada siapa nih? Oh, pencap. Oh, ini fathernya ya. Stupid boy. Oh, ini Hadesnya. Greetings, father. My ransacking was. Oh, kan papanya kan. So, I'll just be on my way. Nama karakter utamanya Zagreus. Zagreus. Dan si papanya namanya Hades. Ya ya, ini Cerberus kakak, kepala tiga, aduh. You've returned. Ya ya, The House of Hades. The House of Hades, oke. Okay. Yang terlalu manis Hades ya. Kalau kalian nggak tahu Hades itu siapa, itu adalah pencabut, penjaga, pencatat neraka teman-teman ya. You have come home. Hey. Hey, Rue. I'm back. Oh, ini kamarnya si Zagreus. Darkness guide me. Mirror of Night ya. Apa ya? Oh, bisa naikin statusnya kita. Kita naikin. Oke, naikin ini ya, Shadow of Presence dulu ya, 10 dong. Oke, okay, nice, sudah. Untuk naikkan statusnya. Kita bisa tidur, teman-teman. Who needs sleep? Yes. Ayo sleep, bro. Oh, enggak mau tidur sih. Yaudah. Okay. Ini adalah weapon. Wow, ini weapon-weapon kita. This needs more keys to open. Oke, betul. 4. No keepsakes yet. Oh, collectible-nya banyak sekali di sini. Buka apa? Pakai kunci apa? I can do this. I'll figure something out. I can escape from the courtyard back there. Yeah, okay. Don't have enough keys. First get past the wretched shades of Tartarus. Easier said than done. And doubtless I'll be running into Meg. I can escape from the courtyard back there. Kita escape dari sini, teman-teman. Time to go. Oke, apa yang terjadi? Oke, kita balik lagi ke sini, teman-teman. Thunder. Is this really him? Oh, buat apa nih thunder? Oke, okay. Wow, Dewa Zeus. Kita pilih apa ya? Lightning Strike aja ya teman-teman ya. Oke. Lord Uncle Zeus lending his support. Never thought I'd see the day or night, whenever. Oke, nice. Lord Uncle Zeus, berarti Zeus itu adalah pamannya si Zagreus ini. Wow. Oh, gak ada tameng ya. Jadi kalian bisa kira-kira sendiri ya. Okay, nice. Wow, ini nggak mati-mati. Wow. Nih, mama nih. Oke. Okay. Nice meeting you. Oke. Okay. They got me. No way to patch up. Got to keep going.
Wow. Okay. Oh, whoa, whoa. Wait, wait, wait. Nothing. Okay, nice. Woo-hoo. Oke. Okay. Rong satu teman-teman. Oke, okay, dapat kuncinya. Divine Arrow. Oke. Okay. Dewa Artemis, Goddess of the One. Tapi ini stronger ya. Oke. Okay. Tolongan dilanjutkan. Wow, ini setan semua nih, hati-hati teman-teman. Woi, 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 woi. Cepatlah. Woi. Woi. Oke, okay, jadi teman-teman. Wuhuu. Waduh, kena. Tak panah. Oke. Okay. Dan dulu, incip-incip gamenya untuk Hades. Kalian bisa dapatkan di Nintendo Shop seharga $25. Dan diskon sekarang menjadi $20. Oke, okay, buruan aja langsung ke eShop ya. Game ini keren banget. Kalau kalian suka dengan hack and slash. Dan tingkat kesulitannya ya. Wah, tuh tingkat sulitannya gila banget ini ya. Gak ada hell item buat nambah darah, gak ada ini. Atau saya yang belum awal-awal masih belum nemu ya. Oke, kita kalau mati kita kembali ke base campnya dia ya. Base campnya si Hades, papanya si Hades, namanya karakter utamanya nama Zagreus. Jadi sini banyak sekali apa base campnya ya. Ada pembantu-pembantunya yang siap membantu. Dan kalau kalian kalau sudah, kita kembali lagi ke dunia awal lagi, ngulang lagi dari awal ya. Jadi selamat menikmati game ini yang super super duper sulit ya. Kalau kalian suka dengan tantangan, wajib main game ini. Oke, dan dulu incip-incip game Hades. Jika kalian suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, itu Cikpao undur diri. See you on next video. Bye-bye, Seto Cik. Ciao.